bisa bawa burung sampai ke Piala Raja itu ada kepuasan tersendiri mas buat saya, karena ya menurut saya tahta tertinggi di Kicomania mungkin di sini untuk lomba-lomba untuk saat ini. Belum afdol kalau belum jalan-jalan ke sini mas. Ojo sampai cepat. Halo dulur-dulur, ketemu lagi dengan Rojo Bruno Channel bersama saya Cak Bruno di acara Pendekar Gantangan. Alhamdulillah untuk hari ini belum ada rezeki. Mungkin nanti lah, masih main lagi. Alhamdulillah hari ini belum rezeki mas. Itu kenapa mas? Ya mungkin belum hoki. Di sini kan bisa ketemu burung-burung bagus, burung-burung mewah dari seluruh Indonesia, itu udah seneng kita mas. Ya bisa dibilang jalan-jalan lah di sini sambil bawa burung. Ya bisa dibilang kalau Aceh ini rezeki mas. Jadi udah cari kemana-mana, ternyata dapatnya orangnya malah ke rumah. Iya. Jadi dia itu nawarin langsung? Bukan nawarin mas, jadi hanya referensi dari temen. Posisi saya masih di luar, masih di Bekasi sana. Saya telpon, malah diantar, saya nyampe, Acoy juga nyampe. Gitu. Jadi langsung ya ceritanya ya? Iya. Nah itu sukanya sama Acoy gimana? Kalau Aceh ini unik mas burungnya, jadi dari mulai show gaya itu kepalanya patah, suaranya juga lembut, aneh, bukan kayak burung yang lain, kadang ada yang model ngekek, ini kayak ngecik tapi keras mas bunyinya, itu hampir ini mas kalau lomba ya bisa dibilang puas lah. Karena Acoy ini kan baru ya mas di kita itu, belum lama. Tapi di lapangan alhamdulillah udah bisa puas dengan spek yang kayak gitu, bisa juara satu atau mungkin gimana, yang jelas kita sendiri puas mas di atasnya itu. Thank you.
tadi puas mas kalau untuk mainnya Acoy. Kalau untuk juara mungkin belum rezeki hari ini. Kalau juara itu kan yang nentuin juri, bukan kita. Harapannya kita sih bisa menang. Lagian ini kan juga bawa telur mas, ini ada 4 di dalam. Bawa telur? Iya. Jadi kalau telur Acoy ini ya tetap mas kita teteskan. Cuma nanti kita ambil, kita titipin ke burung lain. Iya. Biar nanti bisa dibawa jalan-jalan mas. Kalau bawa telur kayak gini kan kadang enak, kadang enggak di atas. Tapi alhamdulillah hari ini mainnya enak tadi. Ini udah berapa minggu berarti? 1 mingguan telur? Udah 2 minggu mas kayaknya. Iya, ini barusan hari ini nelur lagi 1 tadi pagi. Berarti ini mendekati mas? Belum. Ya, belum mas. Masih ada 1 kayaknya. Masih ini kok perutnya masih besar yang betinanya. Nah ini untuk sementara telurnya berapa tadi? 4. Untuk saat ini 4. Kemungkinan 5. Prediksi 5. Sampai jadi anakannya. Ya, alhamdulillah mas, bonus. Iya. Iya. Nah ini untuk rawatannya gimana sih mas? Untuk rawatan saya rasa hampir sama mas dengan burung-burung lain. Jadi kalau hampir gak pernah ngembun mas, soalnya semaunya lah mas kita mau jam 9 dikeluarin kayak gitu. Yang jelas jemur mas tiap hari. Tiap hari mas. Jemur ya. Ini kalian jemur ya sama ya. Godoknya? Iya. Jadi ya kayak gini langsung taruh di luar, dijemur 1 jam. Mandi gak mandi, pokoknya jemur 1 jam. Sudah itu langsung dimasukin di rumah lagi. Tapi uniknya coy ini pakai bayam mas. Iya, bukan pakai kangkung. Iya. Pakai bayam. Saya pun kaget kok pertama ini. EF pakai bayam. Sama akarnya tuh nggak boleh dilepas. Dia suka sekali suka. Sama akar. Iya. Ini kayak mopa ini. Iya. Mungkin temennya mas ini. Ya untuk event Piala Raja ini ke depan mudah-mudahan semakin bagus karena seperti kita sebagai penghobi kicau mania harapannya bisa berkumpul di sini dengan orang banyak, apalagi yang datang itu juga bukan satu daerah aja, di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ke depan selalu ada event seperti ini mas nanti. Aduh, gak kerasa lu. Kita sudah di akhir acara. Berhubung videonya sudah selesai, ojo lali lur, di subscribe. Tak tunggu komentarnya. Godotelo kari siji, tukumanu oleh ragi. Cak Bruno undur diri. Besok-besok ketemu lagi. Salam Ciro Lupat.